Dodi Sudrajat dalang tuduhan Vanessa Angel hamil di luar nikah. Haji Faisal lapor polisi lagi. Dilansir dari suara.com, perseteruan antara mertua Vanessa Angel, Haji Faisal, dengan pedangdut Tiara Marlin makin panas. Usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik Vanessa, Tiara menyebut Dodi Sudrajat adalah dalang dibalik tuduhan terhadap Vanessa. Menurut Tiara, Dodi Sudrajat merupakan orang yang pertama kali memberitahu kalau Vanessa hamil di luar nikah. Menanggapi hal tersebut, Haji Faisal merasa tindakan Tiara Marlin adalah upaya perlindungan diri. Kalau seandainya dia bukan orang ini, tentu hak dia dalam rangka membela diri, kata Haji Faisal, ditemui di kediamannya kawasan Srengseng, Jakarta Barat, Senin 21 Juni 2022. Disinggung apakah bakal turut melaporkan Dodi Sudrajat atau tidak, Haji Faisal punya jawaban sendiri. Dia mempersilakan Tiara untuk mengatakan hal tersebut kepada penyidik. Bagi saya, semua persoalan itu tentu Tiara yang akan buka semuanya. Hanya saya melaporkan Tiara ke kepolisian karena menurut saya, perkataan dia di media sosial kurang tepat dia lakukan. Namun siapa-siapa yang berkomplot, siapa-siapa yang jadi dalang, tentu saya tidak tahu, kata Haji Faisal menjelaskan. Dalam hal ini, Haji Faisal bersikap pasif, dia menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Ujung-ujungnya nanti hukum dan kepolisian yang berbicara dan menentukan, kata Faisal. Sebelumnya, dalam pemeriksaan Tiara Marlin, mengaku telah menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Namun pernyataan itu didasari atas pernyataan yang dibuat Dodi Sudrajat yang merupakan ayah Vanessa Angel. Buntut pengakuan Tiara Marlin, Dodi Sudrajat akan dipanggil untuk diperiksa. Haji Faisal melaporkan Tiara Marlin ke Polres Metro Depok terkait dugaan pencemaran nama baik. Dia tak terima almarhumah menantunya itu disebut hamil di luar nikah. Tiara Marlin kini berstatus tersangka. Jadi tersangka pencemaran nama baik, Tiara Marlin bingung Dodi Sudrajat tak ikut diperiksa, dilansir dari tribunpekanbaru.com. Ditetapkan jadi tersangka kasus pencemaran nama baik, pedangdut Tiara Marlin juga berharap Dodi Sudrajat ikut diperiksa polisi. Seperti diketahui, Tiara Marlin dilaporkan oleh Haji Faisal atas pernyataannya tentang mendiang Vanessa Angel. Terkait laporan mertua Vanessa Angel itu, Tiara Marlin meminta tim penyidik Polres Metro Depok dapat memanggil Dodi Sudrajat untuk diperiksa. Mudah-mudahan kepolisian tuh adil juga gitu ya, dipanggil juga Pak Dodinya, ucap Tiara. Dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Selasa 21 Juni 2022, setelah menjalani wajib lapor di Polres Metro Depok, Senin 20 Juni 2022. Menurut penuturannya, semua konten yang ia unggah di media sosial soal Vanessa Angel yang hamil di luar nikah berasal dari Dodi Sudrajat. Bahkan, Tiara merasa bingung mengapa Dodi Sudrajat tidak ikut terseret dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Vanessa. Oleh karena itu, ia meminta agar kepolisian berlaku adil dengan memanggil Dodi untuk turut diperiksa. Malahan sebelum saya mengeluarkan itu kan, mereka dulu. Kenapa saya yang ini, gitu kan, yang bikin saya heran, papar Tiara. Tiara Marlin kini ditetapkan sebagai tersangka. Ia dilaporkan Haji Faisal terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Tiara secara terang-terangan menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Setelah membuat tudingan tersebut, kini Tiara Marlin justru menangis. Ia mengakui dirinya tidak berniat jahat untuk membuka aib seseorang. Pertama saya kan di sini gak ada niat untuk jahat, untuk membuka aib seseorang, gak ada sama sekali, kata Tiara. Dikutip dari YouTube Nitnot, Jumat 17 Juni 2022. Bukan aku banget kalau aku jahat. Perasaan aku belum pernah jahat dari dulu ya, sambung Tiara. Menurut Tiara Marlin, masalah itu justru membuat rumah tangganya jadi cekcok. Selain itu, ia juga memikirkan bagaimana nasib anak-anaknya yang masih kecil. Kayak rumah tangga kan jadi cekcok, terus aku lihat anak-anak masih kecil, terus aku tulang punggung di keluarga, ucap Tiara Marlin.
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.